Di Kabupaten Cianjur, Presiden Joko Widodo bertemu sapa dengan perangkat desa sekaligus meninjau alun-alun Kabupaten Cianjur. Presiden mengaku penasaran dan ingin buktikan sendiri seperti apa alun-alun Kabupaten Cianjur pasca dipercantik. Pada kesempatan ini, Presiden sekaligus meninjau wajah baru alun-alun Kabupaten Cianjur usai dipercantik. Dalam pidatonya, diakui Presiden dirinya telah lama diminta oleh pelaksana Bupati Cianjur untuk meresmikan alun-alun tersebut. Namun Presiden hendak membuktikan langsung seperti apa wajah baru alun-alun Kabupaten Cianjur. Presiden pun berharap alun-alun Kabupaten Cianjur dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten maupun kota lainnya untuk mempercantik ruang publik yang memiliki banyak fungsi ini, baik fungsi ruang publik, ruang budaya, ruang sosial, hingga ruang demokrasi. Untuk meresmikan alun-alun, saya tanya alun-alunnya kayak apa sih, disuruh meresmikan Presiden. Saya diberi gambar, ini Pak gambarnya. Saya buka, wah ya bagus dan cantik betul. Dengan menggunakan baju adat Pangsi, usai memberikan sambutan kepada para perangkat desa, Presiden pun langsung berkeliling alun-alun. Bahkan Presiden sempat mencoba bermain gasing, serta melihat-lihat pertunjukan seni dan budaya Mainpo yang disuguhkan sejumlah komunitas asal Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV. Bisa dalam kurun waktu satu minggu, Polres Sumedang berhasil.